gereja, duduk, mempersiapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat daripada surga, supaya apa yang kami pelajari menjadi berkat, kekuatan dan firman kami. Kiranya Yesus pada pagi hari ini, kalau ada kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kelapan yang mengganggu pikiran kami, hati kami, untuk memperhatikan firman Tuhan, kami mau bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami patahkan dan sikirkan Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman. Di dalam nama Yesus, kami syukur. Amin. Oke, pagi hari ini saya katakan kepada kita, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, yaitu kerja yang menjaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa sebab kita harus berjaga-jaga? Ini persoalannya. Kenapa saya harus membawa tema firman Tuhan pada pagi hari ini, berjaga-jaga? Kenapa kita harus selalu berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan? Kalau Mas Wil, kamu mancing di mana? Kan kamu ada begini enggak? Ada, tapi kamu bisa pakai gigit. Terojek itu security bilang nggak boleh masuk, ini bukan gate apa. Nah sekarang kenapa harus ada gate? Kenapa harus security jaga? Sebab selalu berjaga-jaga. Sebab nggak boleh sembarangan masuk ke situ. Nanti kalau sembarangan orang masuk, bom itu apa? Ambangan habis lagi semua orang mati. Berjaga-jaga. Nah, begitu juga dalam hal kehidupan rohani kita. Sebagai kita mengikut Tuhan, kita harus selalu berjaga-jaga. Nah persoalannya di sini. Apakah sebabnya sebagai seorang Kristen kita harus selalu berjaga-jaga? Tiba-tiba buka. Ini bukan ini. Oke, saya pakai kita buka dalam Injil. Matius 26. Matius bab yang ke-26. Oke, Matius 26. Ayat 41 saya akan baca. Perhatikan yang masing-masing. Siapa dalam kita boleh buka. Matius bab yang ke-26 ayat yang ke-41. Saya akan baca, apakah sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga di dalam kita mengikuti Tuhan? Matius bab yang ke-26 ayat 41 mengatakan demikian, saya akan baca. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daginglah lemah. Nah alasan, kenapa kita harus selalu berjaga-jaga? Nah, waktu berada di Taman Getsemani, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus katakan, waktu dia pulang berdoa, dia melihat semua murid-muridnya tidur. Yesus bilang, bangunlah, berdoalah bersama-sama dengan dia. Sebab dia katakan, roh memang penurut, roh memang kuat, tapi daging kita lemah. Nah itulah persoalannya punya hari ini, saya mau mengajar kita bersama-sama. Kita harus selalu berjaga-jaga untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup di dalam pelayanan kita harus selalu berjaga-jaga. Sebab roh kita berkobar-kobar untuk Tuhan. Tapi kita masih hidup di dalam daging. Ingat ya. Walaupun kita punya roh berkobar-kobar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mau bertekad untuk Tuhan. Tapi ingat, kita masih hidup di dalam daging. Nah kalau kita masih hidup di dalam daging, daging kita ini lemah. Musuh kita sebagai seorang Kristen bukan ada di luar. Bukan ada di luar sana. Siapa punya musuh? Si Adi. Siapa punya musuh? Dennis. Bukan. Musuh kita utama adalah daging. Nah itu sebabnya pada hari ini, jangan kita lupa, kita harus senantiasa berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan, sebab kita masih tinggal di dalam daging, dan daging kita di dalam. Nah itu sudah pergi hari ini. Ramai anak-anak muda, ramai keluarga Kristen yang jatuh di dalam pencobaan. Sebab apa? Sebab mereka lupa bahwa mereka masih tinggal di dalam daging. Mereka pikir kalau mereka sudah melayani Tuhan, mereka pikir kalau mereka sudah buat ini untuk Tuhan, mereka akan kuat. Mereka lupa karena mereka masih tinggal di dalam daging. Nah hari ini kita belajar bersama-sama harus selalu berjaga-jaga. Tekan dia. Oke, ada 4 puncak yang boleh membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Ada 4. Nah, pencobaan yang pertama yang boleh membawa kita ke dalam pencobaan, pencobaan yang hari pertama yaitu apa? Tekan dia. Kesombong. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 4 hingga 5. Itu kejadian bab yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang kelima.
Coba kita baca Kejadian 3 ayat 4 sampai pada ayat 5 dikatakan, tetapi Urah itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu, coba sekali, tetapi Urah itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ingat ya, yang membuat Hawa jatuh ke dalam dosa, sok iblis jumpa dia. Hawa, makan dah buah ini. Tapi iblis di bawah, kami tidak boleh makan buah ini. Sebab itu buah larangan daripada Tuhan. Tapi iblis katakan, kau makan buah ini, itulah Tuhan larang kau makan buah ini. Sebab tidak kau makan buah ini, matamu terbuka, kau akan sama seperti Allah. Nah, karena mendengar perkataan sama seperti Allah, Hawa, yo, kalau begitu, aku makan supaya aku sama seperti Allah. Nah, sifat kesombongan yang ingin dilakukan oleh Hawa, tanpa dia sadar, dia jatuh ke dalam dosa. Nah, Hawa ingin sama seperti Tuhan. Nah, ini adalah kesombongan, mau sama seperti Tuhan. Nah, itulah yang membuat Hawa jatuh ke dalam dosa. Ingat, orang kaya, jangan kita pikir, orang kaya sih sombong, orang miskin gak sombong, sama itu. Orang kaya pun ada yang sombong, orang miskin pun ada juga yang sombong. Jangan kamu tanam yang bisa dalam pikiran kamu, orang kaya sombong, banyak orang kaya rendah. Kalau kamu tahu kawan-kawan saya masuk ke kampung Rasmi, nah, saya tidak berada kelab sebagai Tasik, sejarah ke Tasik sekarang. Saya, kalau kami di kelab, orang yang sama-sama dengan saya, dokter lah, orang businessman lah, orang yang luar biasa. Mereka katakan ada yang jadi kaya raya. Tapi bila saya masuk ke kampung Rasmi, seolah-olah mereka orang miskin, tidur di tanah lah, apa semua. Las, bila saya sampai ke R, jumpa dengan mereka, mereka kesenapa dengan saya, serikat mereka ini, hospital mereka begini. Ya Tuhan, saya bilang rupanya kawan saya yang mandi lumpur itu, kawan saya yang tidur di atas tanah itu rupanya orang kaya raya. Jadi ingat, orang kaya raya itu ada yang rendah hati, tidak ada yang banyak sombong. Tapi orang miskin, jangan terkatakan miskin itu semuanya rendah hati. Nah, ada juga orang miskin yang sombong. Kalau saya masuk ke rumah asli, sudah lah tidak ada makan, rumah sudah ketentuan. Tapi cakapnya ya Tuhan, wah sombong, wah saya juga mau hadir, saya juga begini. Ya Tuhan, siapa? Ingat, kesombongan itu bukan hanya kepada orang kaya. Orang kaya merata-rata. Ingat, bila ada sikap kesombongan itu di dalam kehidupan pribadi kita, ini yang boleh membawa kita jatuh ke dalam pencuba. Iblis itu adalah penghulu malaikat. Tapi karena dia mau sama seperti Tuhan, akhirnya apa jadi? Dia jatuh ke dalam pencuba. Jadi buang dari kita surga. Dia mau sama seperti Tuhan. Nah, bukan hanya Hawa yang jatuh ke dalam dosa, iblis sendiri yang dipercayai Tuhan pun jatuh ke dalam pencuba. Ingat ya, bila kita melayani Tuhan, bila kita ikut Tuhan, bila apa saja, apa saja pekerjaan kita, bila sudah tidak, kalau sudah mulai kita dipercaya orang, kalau sudah mulai kita dipuji-puji orang, boleh tahan lagi punya korban. Dennis kalau menerang, kalau sudah mulai dipuji-puji, kalau sudah mulai dipercaya, tidak apa-apa. Boleh jalan, ada boleh harap, ada siasat. Bila kita sudah mulai dipercaya, mulai dipuji, mulai diambung-ambung, ingat, roh kesombongan mulai datang. Ingat sini ya. Kalau kita bergumul dengan Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus, saya punya masalah ini. Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus ada pada hal-hal ini. Ingat, bila kita memohon sesuatu kepada Tuhan, ingat, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan mengirim pertolong. Tapi jangan lupa, waktu kita dalam keadaan itu bukan hanya Tuhan yang tahu. Siapa yang tahu? Iblis pun tahu. Bila Tuhan mengangkat pertolongan, Iblis pun hendak pertolongan. Jadi kalau kita tidak tahu itu pertolongan daripada Tuhan atau Iblis, pasti bila kita menuruti keinginan daging, kita selalu menerima pertolongan daripada siapa? Hati-hati dengan perkara ini. Lihat sini. Dengan sini. Perhatikan di sini. Sebenarnya perjalanan orang Israel untuk masuk tanah Kanaan cuma 40 hari. Kenapa jadi 40 tahun? 40 hari jadi 40 tahun. Kenapa? Sebab apa? Sebab Tuhan membenarkan semua perkara-perkara itu terjadi untuk memproses manusia, memproses hati orang Israel supaya menjadi rendah. Nah, Tuhan mau supaya 40 tahun di padang gurun mereka mengalami banyak proses, mengalami banyak masalah supaya mereka merendahkan hati dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau orang Israel masuk tanah Kanaan dengan hati yang tinggi. Tanpa kita sadar juga, sebelum kita masuk surga, Tuhan mau proses hati kita supaya menjadi rendah. Sebab kesombonganlah yang membuat ramai orang jatuh ke dalam kesombongan. Akar segala kejahatan cinta uang. Akar segala kejahatan bila kita punya sifat sombong. Itu boleh membawa kita jatuh ke dalam kesombongan. Nah, sekali lagi, bila kita rasa kita benar, oh saya benar. Saya benar, dia salah. Saya benar, dia salah. Saya benar, dia salah. Bila kita rasa kita selalu benar, sebenarnya kita salah. Salah. Ada enggak? Orang Kristen tidak pernah mengaku dia salah. Orang Kristen bilang, oh, saya pandai. Saya pandai. Saya pandai. Saya tahu firman Tuhan. Saya tahu Alkitab. Mereka meminum. Untuk mereka pandai. Untuk mereka tahu firman Tuhan. Mereka tahu pun Taurat. Tapi mereka salah. Ingat, hati-hati. Yang membuat kita jatuh dalam pencobaan, hal yang pertama adalah kesombongan. Ingat ya, roh memang kuat, tapi daging kita lemah. Jadi ingat, hati-hati di dalam hidup pergolongan kita. Nah yang kedua, apa yang membuat kita boleh jatuh dalam pencobaan? Yang kedua apa? Memberi ruang untuk Iblis mencobai kita. Bagi ruang Iblis untuk mencobai kita. Nah itulah yang membuat kita jatuh dalam pencobaan. Itu baca Kejadian. Kejadian 3 ayat 1 hingga 2. Dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kenapa saya katakan memberi ruang untuk Iblis mencobai kita? Hawa tahu Tuhan tidak suruh makan buah itu. Bila kau makan buah itu, kamu akan jatuh ke dalam pencobaan. Bila kau makan buah itu, kamu akan mati. Tapi walaupun dia tahu sudah dilarang oleh Tuhan, jangan makan. Tapi waktu Iblis jumpai dia, dia bagi ruang untuk berdialog dengan Iblis. Waktu dia sudah memberikan ruang untuk berdialog dengan Iblis, siapa yang menang? Siapa yang menang? Hawa ke Iblis? Hawa yang kalah, Iblis yang menang. Sebab dia memberi ruang untuk berdialog dengan dia. Itulah sebabnya, bila ada sesuatu
Hawa jatuh dan makan buah itu. Akhirnya Hawa berbuat dosa. Kalau saya bilang, ya, jangan makan kunang ya, pedas dan lada. Lada enak, jangan makan pedas. Tapi kadang-kadang ada orang tahu lada itu pedas, tahu makan juga. Tahu pedas, tapi makan juga. Pertama makan, sebiji tidak pedas, tapi makan lagi. Pedas malah sebiji. Dua biji, iya pedas satu biji. Tapi rasa biasa ini tidak ada juga kalau dua biji sejak. Kalau capai burung, baru pedas. Karena sudah membenarkan satu. Akhir-akhirnya kalau makan, kalau tak ada lada, kita mau makan lada. Sedap lada, sedap lada, siap lada. Ada lada berbis, ada paulo kalau makan. Makan seperti ini jadi dua biji. Memang dosa itu sedap. Memang dosa itu seru. Memang dosa itu nyaman. Kalau mama saya bilang begini, ini, dulu jangan merokok. Ya mak, aku udah mau. Tapi kawan aja. Tapi makanlah, itu matang sih, kok gak apa-apa. Coba. Semua barang mungkin hidup. Cobalah satu-satu. Tak boleh lah. Batu-batu. Coba dua batang. Pak, dua batang lama-lama tanpa rokok hidupku tidak berhenti. Satu gelas lah. Tidak mau lah gelas. Tidak mau dia bau. Saya pulang istri saya marah. Satu gelas lah. Kan apa? Satu gelas. Ini kalau kan untuk mendatang, habis nanti. Gelas. Dua gelas. Satu gelas. Lama-lama kita ambil. Sama halnya air dada. Semua itu ingat ya. Jangan berkomunikasi dengan dosa. Kalau Tuhan katakan jangan tapi bila kita sudah membenarkan ruang untuk iblis, kita berkomunikasi dengan iblis, akhirnya kita jatuh ke dalam buah. Ingat, roh kuat, tapi daging kita lemah. Hati-hati. Ya itulah sebenarnya, jangan berkomunikasi dengan iblis, jangan memberikan ruang pencobaan. Ingat, hati-hati di dalam bergaul. Kalau kita nampak orang itu merokok, tapi ada uang. Kalau itu rumah kaki minum jarum putih. Kalau itu orang minum air ketum, jangan kawan. Pertama kawan. Teman-teman terhitung. Nah itulah yang masalah, jangan memberikan uang untuk iblis mencobai kita. Sebab roh kita kuat, tapi daging kita lemah. Kita mampu di dalam Tuhan, tapi daging kita masih lemah. Cara kita untuk menjaga daging kita supaya kita tidak pernah mencoba, hati-hati di dalam berdoa. Hati-hati di dalam. Nah, hal yang ketiga, apa yang perlu kita belajar? Hal yang ketiga, tekan. Berhati-hati dengan niat yang baik. Berhati-hati dengan niat yang baik. Itu kita baca ayat yang ke 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 dengan demikian. Ayat 6 dan 7 saya akan baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi perempuan itu menarik hatinya karena memberi pengetahuan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara
jauh. Adam tahu buah itu dilarang. Kenapa dia makan? Kenapa Adam? Dia tahu buah itu dilarang. Dia tahu Hawa sudah berbuat kesalahan, sudah melanggar perintah Tuhan. Tapi waktu Hawa datang, saya intan permata buah hati, makanlah buah yang segar. Kamu bilang ada? Dia tolak? Tidak. Kenapa dia tidak tolak? Dia ada hak untuk tolak karena Tuhan larang. Tapi kenapa ada tidak tolak? Tapi istriku berlanjut. Istriku marah. Biarlah. Menjaga hati dengan niat yang baik supaya menjaga hati istrinya tanpa disadar niat yang hatinya yang baik, dia makan buah yang dibagi istrinya. Akibat niat yang baik, apa yang terjadi kepada Adam? Dia berdosa, melanggar perintah Tuhan. Akibat dia melanggar perintah Tuhan, apa yang terjadi? Roh yang ada di dalam diri dia diam, dan bukan hanya itu, dia dihalau, dikutuk, dihalau dari Taman Eden, dan bukan hanya dihalau, terkutuklah. Dan sampai hari ini kita menjadi begini karena siapa? Akibat Adam ambil hati siapa? Dengan niat yang baik. Jadi ingat, berhati-hati dengan niat yang baik. Saya ingin mengatakan berhati-hati. Ingat, tidak semestinya niat kita yang baik boleh menolong orang yang kita dan tidak semestinya niat yang kita baik itu boleh membantu diri kita sendiri. Jadi hati-hati dengan niat yang baik. Kadang-kadang itu tidak boleh membantu. Karena itu tidak boleh membantu orang yang menolong. Kadang-kadang boleh menghancurkan orang yang kita tolong. Boleh menghancurkan diri kita sendiri. Jadi berhati-hati dengan perkara ini. Kamu tahu kan pelayanan orang asli? Pelayanan orang asli dulu itu menghadapi masalah hanya di perkampungan orang asli. Perkampungan orang asli menghadapi masalah itu. Dan sekarang di Greek pun saya nampak ada menghadapi masalah itu. Kamu tahu pelayanan apa itu? Pelayanan apa itu? Pelayanan bagi barang makan, pelayanan bagi baju bandar. Saya dulu menghadapi masalah jadi orang asing. Kalau belum dilawin sampai hari ini lawin, kami dengan nasib dengan Adi, sampai sana. Fendi, ada barang makan, ada bros. Fendi, ada. Semua. Akhirnya karena banyak gereja yang masuk ke dalam pelayanan orang asli, barang dulu, bantuan dulu, kebajikan dulu, Injil belak. Sebenarnya tidak salah kita bagi orang asli barang, makan, kebajikan. Tidak salah, itu baik. Kira-kira kita karena kita menolong mereka. Tapi sebenarnya Injil dulu, baru tolong dia supaya mereka tahu mereka masuk Kristen karena mau jadi orang Kristen karena Yesus. Tapi kalau barang dulu baru Yesus, jadi mereka masuk Tuhan, menerima Yesus, menjadi orang Kristen bukan karena Yesus, karena barang. Nah, ini masalah pasti hari ini masalah kami dalam pelayanan hari ini. Ini cawaran kan? Ada gereja bagi barang, ada gereja tidak bagi barang sampai lima. Oh ini kalau geng bendi nggak ada barang. Tapi kalau geng ini, gereja ini datang, gereja ini bagi barang. Bagi bandel banyak. Ih kalau gereja itu manis, satu bulan 10 kilo, pulang masak semua di kolong.
bantuan, barang, bantuan. Akhirnya orang masuk sekarang duduk, tunggu. Oh, kita lagi datang ini, datang barang, makan, apa, tolong. Ini siapa yang buat? Niatnya baik. Jadi hati-hati dengan perkara kita. Jadi ingat satu perkara yang terjadi. Saya mau cakap di gereja yang banyak bukan muli. Karena saya mau pada sini saya akan cakap juga. Dengar sih, di dalam melayani Tuhan di sebuah gereja. Ingat ya, siapapun kita, hamba Tuhan, kau pastor, kau. Kalau tadi pagi istri saya bilang disenaraikan nama-nama pastor tadi yang di atas sana Lebron. Pastor di tengah-tengah itu pastor. Di bawah lagi nama sih. Istri saya bilang kenapa ini dipanggil Lebron? Kenapa ini dipanggil pastor? Ya. Saya katakan kepada istri saya di Lebron tuh orang sudah berpengalaman. Sudah tua, mungkin sudah main 2 tahun, 3 tahun. Yang pastor ini mungkin juga sudah sembaro. Yang ini sekarang ada. Rupanya di dalam itu Tuhan, di dalam melayani Tuhan ini ada tanda-tanda 1, 2, 3, 4. Tapi saya ingin bertanya kepada kita, apapun kebutuhan kita dalam pelayanan, ingat kita masih di dalam lemah. Kita masih dalam lemah di dalam. Dengan sini dalam pelayanan, ada 2 case dalam pelayanan yang saya jumpai. Satu pastor laki-laki yang sudah luar biasa dalam pelayanan, yang hebat dalam pelayanan, yang oke dalam pelayanan. Dan tidak apa-apa. Ini di Sabah. Ada satu kes perempuan di Sabah. Dia perempuan di bapak dan yang baik itu pastor. Anak saya mau bunuh diri pastor. Dia kecewa dalam percintaan. Itu mana ini? Jadi pastor bilang, oke, tidak apa-apa. Saya bimbing dia, itu pastor laki-laki tau, sudah tahu, sudah tahu berapa. Tapi saya bimbing dia, bimbing, itu perempuan, itu pemuda, itu pemudi tidak mundur. Oh, ibu bapak, oh terima kasih pastor. Anak saya tidak terjadi pemudi. Memang tidak jadi pemudi, tapi akhirnya anak menjadi apa? Mengan? Pastor yang bimbing itu. Karena apa? Dalam gereja bahaya. Jangan bimbing laki-laki dengan perempuan. Laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Yang kedua, ada satu lagi perempuan. Pastor juga melayani Tuhan. Jadi mau kece abi kamu ini kan punya sahabat. Dan satu kertas ini, saya ambil kertas, saya baca. Bagaimana saya boleh dapat bahasa roh? Yeah. Saya sudah berapa kali berdoa dan minta kepada Tuhan, sampai hari ini belum saya dapat bahasa roh. Jadi saya jawab, saya kata begini, bahasa roh itu ada. Memang itu bahasa roh ada. Tapi tidak semua seharusnya berbahasa roh. Tapi kalau kita dikaruniakan untuk berbahasa roh itu puji Tuhan, itu dari Tuhan. Jadi saya sendiri sudah melayani Tuhan berapa tahun melayani Tuhan. Tapi sampai hari ini saya minta dengan Tuhan. Tapi saya tidak ada karunia untuk berbahasa roh. Tapi saya masih boleh melayani Tuhan. Jadi lepas saya kayak begitu, itu pastor perempuan di pastor. Pergi, kau hamba Tuhan dengan Roh Kudus. Siapa yang bimbing? Pastor perempuan itu yang bimbing.
Jadi hati-hati. Hati-hati di dalam berdoa. Ingat, niat besar laki-laki itu bagus ke tidak? Dasar utamanya apa? Baik. Pas perempuan itu turun ke laki-laki, dasar utamanya apa? Baik atau jahat? Baik. Tapi akhirnya apa? Tidak semestinya niat yang baik mendatangkan kebaikan untuk orang yang dipilih dan kita yang memilih. Jadi hati-hati. Sebab kita masih di dalam dan banyak runtuhnya gereja, runtuhnya hamba Tuhan. Mas Bani. Nah, hati saya bagus. Niat saya bagus. Saya bagus. Tujuan saya bagus. Niat saya bagus. Jadi niat bagus. Hati saya bagus. Tujuan saya bagus. Tapi ingat. Kau serukan kepada Tuhan. Tapi ingat. Waktu kau serukan kepada Tuhan, bukan hanya Tuhan yang mendengar. Di dalam perkara ini. Ingat, roh memang, tapi daging kita lemah dan kita masih di dalam dah. Itulah saya katakan pada hari ini, berjaga-jagalah, berdoalah, sebab rohmu kuat, tapi dagingmu lemah. Dia mau cari kawannya lagi, masuk ke neraka.
ingat, hati-hati memikirkan, hati-hati di dalam bergaul. Jadi mudah-mudahan sekolah yang belajar dengan sini, pegawai dengan orang yang belajar. Jangan kawan orang yang tidak belajar. Bila kamu kawan dengan orang yang tidak belajar, yang sudah orang kerja, kamu akan bawa suara, mau kerja, semua kawan, semua orang kan? Hari-hari kau dirasa, kerjalah, apapun yang belajar, kerjalah. Jatuh.